Bang, kalau buat penyimpanan eksternal mending HDD atau SSD? Semua sebenarnya tergantung kebutuhan lu. Di HDD punya kapasitas lebih gede di harga yang sama ke SSD. Tapi secara processing filenya dia jauh lebih lambat dibanding SSD. Dan sangat bermasalah kalau HDD itu sampai jatuh karena filenya bisa korup. Kalau di sisi SSD, akses filenya lebih cepat. SSD juga lebih tahan lama karena SSD pakai namanya flash memory buat simpen datanya. Beda sama HDD yang masih pakai piringan fisik muter-muter kayak gitu. Plus bodinya lebih compact, gampang dibawa-bawa. Minusnya harganya lebih mahal, kapasitas lebih kecil dibanding HDD di harga yang sama. Jadi kalau lu buat simpen data doang dalam jangka waktu lama, HDD pilihannya. Pastiin tiap minggu nyalain aja 10-15 menit colok ke PC. Tapi kalau lu sering oper-oper file kecil dalam waktu singkat dan suka bawa kemana-mana, SSD pilihannya. Pastiin juga beli SSD M2 NVMe dari brand terpercaya. Lu dapetin speed super kencang dan lu dapetin informasi TBW yang dicantumin karena ini penting untuk lu tahu berapa lama umur SSD-nya. Ada pertanyaan lagi? Komen.